This is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. What's up, traveler? Balik lagi bersama Ica di sini dari Lombok Experience. Kali ini kita berkesempatan buat room tour di salah satu luxury resort yang ada di Pulau Lombok. Namanya Royal Avila Boutique Resort. Kali ini saya bakal ditemenin oleh salah satu staff sales marketing dari Royal Avila Boutique dan Resort. Hai, selamat datang di Royal Avila. Thank you ya udah dikasih buat Lombok Experience untuk ngerum tour Royal Avila Boutique and Resort. Yang dimana kita tahu banget Royal Avila ini lagi viral-viralnya nih gitu. Jadi kalau boleh tahu Mbak Nini, untuk Royal Avila ini konsepnya kayak gimana sih? Kita sebenarnya konsepnya itu Mediterranean ya konsepnya, dan kenapa warnanya white and blue itu karena kita balik lagi ke warna gradasi antara langit, laut, sampai awan gitu. Jadi antara putih, biru terang, sampai biru gelap. Oke. Kita semua udah gak sabar nih pengen lihat tipe-tipe kamar apa aja sih yang ada di Royal Avila Boutique ini. Dan juga kita penasaran nih Mbak Ninis, ada tipe kamar apa aja sih di Royal Avila Boutique dan Resort ini? Oke, sebelum kita room tour, saya jelasin di sini. Kita ada 6 tipe kategori dari total 54 ya. Jadi nanti ada 6 kamar yang kita akan cek langsung yang ada di Royal Avila. Sebelum itu kita check-in dulu ya, biar tahu prosesinya untuk check-in seperti apa. Lanjut ya. Ini sekarang kita lagi ada di mana? Sekarang kita ada di M4 ya. Posisi kita sekarang berdiri dan sekarang kita mau turun ke satu lantai. Satu lantai itu kategori top level kami, ya top kategori, dan di bawahnya lagi itu ada kategori middle up. Nanti kita ke sana ya. Terus kemudian di bawahnya itu ada kategori middle dan paling bawah itu yang low. Ya. Jadi kita langsung aja ya ke G4. Iya, ini sudah kabar ya. Oke, kita udah sampai ya di The Penthouse. Ini adalah kategori tertinggi di Royal Avila. Oke, langsung aja ya kita cek kamarnya. Nah, ini dia kamarnya nih, The Penthouse. Ini The Penthouse ya. Iya. Ini living roomnya, terus habis itu ada kitchen. Ada small kitchen dan tempat untuk kayak ruang tamu lagi. Ini memang vibes-nya tuh kayak vibes buat khusus honeymoon ya. Iya, dengan gaya modern. Bagus banget pemandangannya Mbak Ninis dari kamar ini. Yes, kita langsung ya ke bedroom-nya. Iya, udah sabar nih pengen review. Nah dia nih, ini one bedroom beratunya ya. Jadi untuk bednya seperti ini. Mbak Ninis, untuk luas kamar ini sendiri tuh berapa sih luasnya Mbak Ninis? Kalau dibilang bisa satu are ya. Satu are. 100 square meter. Dan ini size-nya itu di angka 180x200. Oh. Jadi bisa dibilang queen size. Kita langsung ya ke sarannya. Kita lihat. Tadi kita udah lihat bedroom-nya kayak gimana. Sekarang Mbak Ninis ngajak kita buat toilet tour nih, apa sih yang unik di toilet ini? Karena saya lihat sendiri kayak nggak biasa banget. Iya, selain harganya ya, ini kan top kategori yang paling tinggi. Uniknya di penthouse ini adalah toiletnya, dia langsung sistematik. Gimana jadi tuh? Sensor mainnya. Nah, seperti itu. Oke, canggih banget ya Mbak. Langsung keluar. Nah Mbak Ninis, tadi Mbak Ninis sudah showing untuk bedroom, terus living room. Nah sekarang kita lagi ada di mana?
kita sekarang lagi ada di meja makan ya, karena selain fasilitas living room ada meja makan sampai pantry juga ada di sana. Dilengkapi dengan fasilitas untuk mereka makan, untuk cooking kopi ada, sampai pantry pun ada di sini, dan kita akan siapin wine untuk tamu yang menginap di sini secara free alias gratis. Luxury banget ya, Mbak. Okay. Kalau yang ini pantry ya. Ini pantry. Ini juga. Ya, sekarang kita ada di balkoninya, lurus banget ya. Ini balkoni di first floor. Kita mau teman-teman ini. We don't need a recipe. With that cream, baby, pour it sweet on me. Baby, shade it. We can cook up, we can serve up when we hook up, just you and me. With that cream, with that beat the serving up like 5,000. Kali ini sekarang Mbak Ninis bawa saya kemana nih? Kita sekarang di posisi nomor 2 tertinggi setelah tadi di penthouse. Ini namanya rooftop suite. Kenapa dikatakan rooftop suite? Karena memang dia itu punya fasilitas juga bathtub tapi di luar, dan juga ada tempat kayak bisa dibilang untuk baca buku, untuk kopi. Jadi ini konsepnya lebih ke semi villa. Kita kesini ya. Ini namanya mini garden area ke toilet ya, mini garden sebelah sini, dan itu area toilet serta standing shower. Dan ini nih, ini tempat untuk biasanya orang baca buku sama lebih kayak kecil sore hari. Berarti ini yang tadi Mbak Nini ceritain ya, ini tuh outdoor bathtub ya? Iya. Ini untuk kategori rooftop suite, dia punya namanya outdoor bathtub. Jadi konsepnya kayak begini. Standing shower-nya di dalam, terus habis itu bathtub-nya ada di luar, iya, gitu. Bisa romantis-romantis aja. Iya, langsung lah view-nya ocean. Gila sih, itu ada langsung lihat view-nya Gunung Agung ya, guys. Ini yang kayak Mbak Nini kasih tahu saya, ini tuh ocean rooftop ya? Iya, ini kategori ketiga dari atas ya, karena tadi udah penthouse, udah rooftop suite, sekarang kita ke ocean rooftop. Oke, kita lihat gimana sih dalamnya. Oke. Mbak Nini, setelah aku lihat ini untuk kamarnya, kotak kamarnya sama ukuran bednya tuh sama ya, kayak kamar-kamar yang sebelumnya. Nah, di kamar ini tuh apa sih bedanya sama yang kamar-kamar yang tadi? Nah, kalau yang tadi itu bedanya sebenarnya sama yang sekarang adalah tempat ini nggak ada bathtub. Kalau tadi ada bathtub, di sini tidak ada bathtub untuk outside. Jadi mereka akan seperti ini konsepnya. Dia punya courtyard juga ada, toilet dan segala macam, sampai mini garden ada juga di sini. Yang membedakan hanya tidak punya bathtub. Gitu. Sekarang kita tempatin ini, yang membedakan dia nggak punya jacuzzi seperti kamar yang sebelumnya yang barusan kita lewatin. Jadi hampir sama semuanya, ukuran kasur, dia punya tempat untuk kucil. Terus di sini juga ada mini garden untuk di tempat toiletnya. Jadi semua hampir sama ya. Yang membedakan dia cuma nggak punya bathtub untuk di luar kayak yang tadi. Gitu aja sih bedanya di sini. Nah, karena tadi udah dijelasin perbedaannya kamar ini sama yang sebelumnya yang gak punya jacuzzi. Ayo deh kita lihat lagi ya ke next kategori ya. Okay. Itu kamar keempat yang kami punya. And that's sweet on me. We can cook up, we can stir up, when we hook up just you. Nextnya kita mau ke tipe kamar apa nih? Sekarang kita mau ke lantai 3. Di situ ada Ocean Suite dan Ocean Premier. Ya, okay. Kita langsung ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita udah sampai di tipe keempat. Itu namanya Ocean Suite. Jadi Ocean Suite ini adalah kategori middle
yang ada di Royal Avila. Langsung aja ya kita masuk cek kamarnya. Jadi ini salah satu keunikan di Ocean Suite, dia punya meja rias. Ya, kita langsung aja lagi ke tempat yang ada uniknya di kamar ini. Langsung aja okay, ya. Oke, let's go. Mbak Ninis, dari tadi waktu aku baru masuk, aku langsung ngeliat tuh ke spot yang itu kok kayaknya jadi highlight di kamar ini. Ya udah langsung aja kita duduk ngobrol-ngobrol ya. Nah, Mbak Ninis, aku penasaran nih. Tadi waktu baru masuk kamar ini tuh agak sedikit beda ya dari kamar yang sebelumnya. Untuk fasilitasnya, apakah sama atau gimana yang bisa Mbak Ninis jelasin? Nah, kalau kamar yang sekarang kita tempatin ini adalah Ocean Suite. Itu middle up-nya yang ada di Royal Avila. Jadi memang benar beda sama yang tadi di atas ya. Iya. Di sini tetap membedakan yang adalah ukuran kamar. Secara ukuran kamarnya lebih kecil, 59 square meter. Di sini juga punya bathtub ya, cuman bathtubnya posisinya di dalam. Dia tidak indoor seperti yang tadi kita udah datengin. Tapi walaupun dia indoor, itu dia punya view juga menghadap ke pantai karena ada kaca. Oh, itu dia. Dan uniknya yang kita dudukin sekarang ini bisa dijadiin sofa bed. Instead of orang mau request extra bed. Okay. Ya, karena di hotel tidak punya extra bed. Jadi sofa ini bisa kita making jadi sofa bed buat ekstra yang memang bawa anak mungkin di sini. Dan semua kamar pasti ya punya balkoni yang menghadap ke ocean langsung. Cakep banget ya Mbak. Langsung aja ya kita lihat ke next kamarnya. Boleh. Oke. Nah, sekarang kita ada di kamar yang terakhir ya. Kamar ini kamar tipe terendah yang ada di Royal Avila. Jadi low kategorinya. Penasaran? Langsung aja kita lihat ya ke kamar ini. Nah, ini dia Mbak Ica. Yang low kategori itu kayak gini, 48 square meter. Jadi yang paling rendah dan ukuran kamarnya paling kecil itu 48 square meter. Di sini adalah toiletnya, jadi jangan sampai kesasar ya. Nah, untuk tipe ini dia nggak punya bathtub. Jadi hanya ada standing shower untuk yang low kategori. Tapi view-nya tetap menghadap ke laut. Ini dia nih. Nah guys, ini dia view dari balkoni yang ada di Ocean Deluxe. Dia tetap menghadap ke laut dan pastinya bisa langsung lihat dari sini tuh. Kolam renang utama banget. Dan ini namanya infinity pool. Kenapa dikatakan infinity pool? Karena antara kolam dan oceannya itu bergradasi. Dan fakta uniknya, kalau kita renang di sini itu udah pasti harus menginap. Jadi tamu outsider mau coba berenang tanpa menginap itu tidak diperbolehkan. Berarti tamu yang menginap. Ya guys, jadi Royal Avila ini eksklusif banget guys. Oke, itu aja sih dari Royal Avila. Mungkin ada yang beberapa. Guys, jadi di depan saya ini sekarang sudah ada 3 menu andalan breakfast di Olive Bar and Restaurant di Royal Avila Boutique Resort. Yaitu di sini ada prawn on toast, terus di sini ada shrimp alfa pesto, yang di sini ada Avila Brekkie. Yang di depan saya ini udah termasuk ada standar breakfast juga. Di sini kita bukan cuman breakfast biasa guys, tapi kita breakfast with view. Kalian bisa lihat di belakang saya itu ada Gunung Agung Bali. Di sini tuh suasananya benar-benar asik, rekomend. Terus juga instagramable banget.
Jadi resort ini tuh terletak di sebelah barat Pulau Lombok, yang dimana kalau kalian mau lihat sunset tuh emang udah cakep banget, udah cocok karena ini emang sunset point, guys. Untuk kami di Royal Avila Boutique dan Resort, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kami. Serta follow juga akun Instagram kami di @lombokexperience. Sampai jumpa di room tour kami selanjutnya. Ciao!